Aduh, capek juga pagi-pagi bikin orang-orang sawah. Aduh, akhirnya beres juga. Waduh, itu bocah dua orang pada kemana ya? Katanya janji mau bantuin uak pagi-pagi bikin orang-orangan sawah. Gara-gara beginian nih bisa-bisa gagal panen bulan ini. Wah, harus disamperin nih, gak bisa nih dua bocah itu. Aduh, sepertinya hari sudah pagi. Wah, seger banget, nyenyak banget tidur saya ya. Tunggu dulu. Ini mah bukan pagi. Ini mah udah kesiangan, Watu. Kan saya udah janji sama Wak Darlung pagi-pagi mau bantuin bikin orang-orangan sawah di ladang. Wah, oh iya, Intan Gaming mana? Watu, tempat tidurnya sudah kosong, berarti dia udah bangun dong. Wah, nih bocah gak bangun-bangunin saya lagi nih. Wah, gak bisa, sepertinya kita harus cepat-cepat mandi dan ganti baju. Baru kita ke ladang samperin Wak Darlung. Ntar marah lagi Wak Darlung. Ah, segar juga habis mandi, ganti baju buat kerja ke ladang. Ini mana ya BTW Intan nih? Gak dibangunin saya, jangan-jangan dia gak bikin sarapan lagi nih. Oh, bagus ya. Malah tidur dia di sini, ya ampun. Intan Gaming, bangun. Ini udah jam berapa? Duh, apaan sih? Orang lagi enak-enak tidur. Lagian ini juga baru jam berapa? Jam berapa? Apaan? Ini kita udah kesiangan. Nah, ini nih kita nih udah ada janji sama Wak Darlung pagi-pagi mau bantuin bikin orang-orangan sawah. Bangun cepat. Waduh, oh iya, lupa. Aku malah ketiduran. Waduh, bisa dimarahin Wak Darlung nih. Yaudah, ayo cepet-cepet kita samperin ke ladang. Yaudah, ayo cepet buruan keluar, ayo sini cepet. Ayo, mau ngapain kalian? Ada Wak Darlung. Ini Wak, saya kan mau OTW ke ladang nih buat bantuin Wak bikin orang-orangan sawah. Telat, orang dari tadi udah selesai ditungguin gak nongol-nongol. Ya, maafin kami Wak, kami ketiduran jadi telat bangun. Iya Wak, kami tuh kesiangan. Ya udahlah kalau gitu, ya udah yuk kita sebagai gantinya kita bantuin panen ini aja lah hasilnya, gimana? Panen apaan? Orang udah gagal panen bulan ini, gak ada yang bisa dipanen. Hah? Gagal panen bulan ini terus penghasilan kita gimana dong Wak? No, berarti bulan ini kita gak menghasilkan apa-apa dong di sini. Ya, mau gimana lagi? Di Brok Event ini kita gagal. Tapi Wak, ada tempat yang baru di mana kita bisa dapat hasil yang banyak. Wow. Wih, di mana tuh Wak? Kami siap bantu sebagai menembus kesalahan kami karena terlambat bangun. Ayo kita kemon, kita pergi ke tempat yang baru pakai mobil. Darlung, kamu yang nyetir ya. Oh, begitu. Oke Wak, let's go. Kita ke tempat yang baru. Ini kita kemana, Wak? Lurus ke kanan. Lurus ke kanan. Oke, let's go. Oke, kita sudah sampai di tempatnya. Wow, tempatnya luas banget ya. Wah, tanyain dulu nih, Wak. Ini tempat punya Wak atau gimana nih? Ya bukanlah, punya orang, tapi Wak sewa. Oh, disewa, berarti kalau sewa panennya terbatas dong. Enggak, kamu panen sepuas-puasnya sampai kamu capek. Terus kamu jual tuh ke gudang merah hasilnya. Oh, gudang merah yang di sana itu. Wow, kalau gini semangat nih buat panen padi nih. Yes. Oke, si Intan Gaming mana lagi tuh bocah? Woi. Elah, malah tidur lagi nih bocah. Bangun Intan Gaming, udah sampai. Maaf, kurang ngopi habis begadang. Begadang mulu. Udah, ayo kita kerja. Ayo. Langsung kita hajar. Wow, gila. Panen sepuasnya, guys. Ini baru. Hancurin. Jangan hancurin panennya yang benar. Ya. Tunggu dulu. Apaan? Nanti kamu kalau ada ketemu pet diambil, dipelihara buat bantuin kamu. Biar panennya lebih banyak. Hah? Ada pet? Mana?
gitu, oke lah. Ini kita jual dulu, guys. Udah penuh ya. Yes, penghasilan pertama kita di ladang padi tanpa batas ini ya. Nah, kita bakalan coba berburu pet. Kata Wak Darlung, ada pet di sini. Kita coba lihat dulu nih. Set, mana ya? Nggak nemu saya. Nanti juga ketemu. Soalnya ini luas banget nih. Bahkan padinya ada yang terbuat dari emas tuh. Bahkan tuh apa tuh, biru-biru, diamond ya? Gila. Padi kok dari diamond sih? Beras premium. Beras premium. Aduh, mantap sekali cuy. Ah, di sini ada shop nih, apa nih? Sepertinya buat upgrade ya. Kita bisa ganti pickaxe ya. 34.000, mahal banget cuy. Ini apa nih? Oh, ini sebelumnya bisa di-upgrade seharga 53. Oke, kita upgrade terlebih dahulu. Yes, oke, level 2. Kita upgrade lagi. Level 3. Jadi inventory kita nambah 200. Oke, nice sekali. Kita coba panen lagi ya sampai kita nemu pet cuy. Katanya ada pet yang tersembunyi di sini. Nah. Wah, ada padi rainbow. Ada padi apa lagi? Macam-macam. Itu apa? Ada tanduk-tanduk sebelah sana, weh. Woi, sabar. Kita lihat dulu nih. Oh my god, ternyata ini apa ini? Ada tem 10.000 games. Waduh. Kita dapat games dari mana ya? Dari event ini yang jalan-jalan nih ya? Iya. Aduh, lama kalau begitu ya. Udahlah, guys. Pokoknya kita kumpulin uang, kumpulin games sambil kita cari pet yang murah-murah aja ya. Let's go. A few moments later. Oke guys, setelah sekian lama kita jual-jual ya, akhirnya kita mengumpulkan uang sebanyak 974.000 cuy ya. Sama gamesnya ada 1.000 cuy. Hehehe. Kalau begitu kita ganti ini ya, karena sudah maksimal nih yang wooden ini. Kita ganti ke 34.000 atau yang ini langsung nih, yang agak mahal cuy. 774.000 langsung saja. Yes. Hehehe. Tuh, biar mantap kita upgrade lagi cuy. Kita upgrade lagi levelnya. Gila, emas tuh. Wow, ini lihat nih, emas tuh. Wih, kamu banyak banget dapat pet. Wah, entar kami nggak nunggu-nungguin lagi. Wak Darlung mana, Wak? Wah, nih. Aduh, ini saya dari tadi nggak dapat pet tadi ya. Tadi tuh ada pet, cuman mahal banget yang mythical. Ini ada nih, turkey. Apa nih, ayam tem. Yes. Oh, dapat turkey cuy, pet pertama kita ya. Let's go. Kita coba pakai dulu. Di mana nih? Storage ya? Oke, pet. Nah, turkey equip. Nah, lumayan tuh ya, dapat pet baru cuy. Oke, mana lagi nih? Saya butuh pet yang lebih mantap lagi tuh. Tadi tuh ada yang bagus mythical ya, cuman mahal banget. Oke, tuh lihat speed saya jadi mantap ya. Kenceng banget tuh, ganti senjata tuh. Ganti ini. Apa sih, sabit? Tuh. Iya. Op, dapat lagi nih, apa neket? Kita tem lagi. Yes, dapat 5 tuh ya. Hihi. Terus kita pakai lagi catnya nih. Equip. Woi, gila, sudah 2 pet kita nih. Oke, kita jual dulu, guys. Mahal ya. Saatnya kita upgrade lagi senjata kita. Senjata sih, apa sih? Sabit. Nah. Sabit. Yes. Pacul. kalau ganti selanjutnya tuh 1,48 ya. Mahal-mahal, cuy, sabitnya nih. Oke, kalau begitu kita akan berusaha lagi. Oh ya, katanya ada kode tanggaming ya? Ada. Oke, kita bakalan coba masukin kodenya satu persatu dulu, guys ya. Oke, sambil diketikin sama si Intan tuh ya, pets taming tuh. Tinggal kalian masukin di sebelah sini. Kita masukin pets. Dapat apa nih? Hop, dapat 10 kali taming kristal ya, Terus taming. Taming. Oke, redeem. Dapat 20. Lumayan lah ya. Tuh, Mega Rebirth tuh ya. Hop. Nice, dapat 20. Terus Tame Pet. Oke. Nah, Tame Pet. Nah, oke, lumayan. Terus apa nih? Lunop. Lunop. Yah, Intan Gaming. Wah, Intan Gaming ngerjain lungnop. Nah, kirain beneran kode. Aduh. Mana tahu dapat game 5.000. 5.000. Iya, dapat di Pet Legend tadi ya. Oke. Nah, kayak gitu guys ya kodenya. Hihi, kita cari pet lagi nih. Saya butuh pet yang lebih bagus nih. Ada enggak ya yang 1.000-an atau 500 gitu petnya? Ini 500, woi. Mana? Kamu di mana? Lompat. Sini, cepat. Oh, itu. Sabar, OTW. 500 apa nih, pet apa nih, Tan Gaming?
Wih, panda? Naga. Oh, naga? Naga. Naga. Oh, bukan, bukan naga, awan petir. Awan. Tuh, Storm Cloud kita tem. Yes. Yeay, dapat yang 500-an, coy. Berapa powernya nih ya? Kita coba lihat dulu. Storm Cloud epic. Wih, nambah size 2000. Wih, wow. 2000 kan? Gila, keren coy ya. Oke, kita cari lagi. Ayo, Wak, kita cari pet. Cariin ya, Wak, kalau ada 500 lagi nih. Iya, ini Wak udah keliling 7 keliling. 7 keliling, soalnya luas banget coy. Ini apa nih? Oh, ini duck 5 nih. Siapa yang butuh nih duck nih? 5 coy, gak salah ya. Kita cari yang di atas 5 kalau bisa tuh. Tuh tuh, di sebelah sana tuh masih ada kalau gak salah nih. Ini apa nih? Warna ungu-ungu Scorpion. Ya, 5 juga coy. Oke, ya udah kalau gitu kita jual lagi. Seperti biasa, kita kumpulin uang lagi. Baru kita upgrade peralatan kita sambil kita nyari-nyari pet yang bagus ya. Let's go. A few moments later. Oke, BTW uang kita sudah 5M. Nah, saatnya kita upgrade lagi coy ya nih. Wih, ini 4,33M coy. Gila. Wih, ngeri-ngeri. Ini pengen beli yang ini sih, yang hitam nih cuma 9M coy. Tapi yaudahlah, kita ganti yang warna hijau kali ya. Nih, warna hijau kita beli. Yes, baru kita upgrade-upgradein coy. Yes. Woo. Woi, kalian nih yang sabitnya udah yang mana nih? Baru yang kedua. Yang kedua? Ya ilah, lama banget Tan Gaming. Kalau Wak yang mana? Yang ketiga. Oh, ketiga tuh. Wih, makin kenceng hijau nih tuh, lihat larinya. Woo, tampungannya juga 11.000 cuy. Gila, mantap coy. Ini makin sultan kita jadi petani di sini ya. Wah. Oke, kalau begitu. Jangan lupa bayar sewa. Oh iya, nanti ini nanti patungan Wak bayar sewanya. Oke, ini dari tadi event nggak penuh-penuh coy. 68% tuh ya, 69%. Lama banget. Saya pengen dapat game supaya dapat pet yang bagus ya. Kira-kira ada pet bagus lagi nggak ya? Ini saya paling bagus nih apa coy? Epic ya. Epic lah. Pengen legend tuh 5000 gamesnya. Apalagi yang ini, yang mythic ya. Ini apa nih? Scorpion 5. Alah, enggak lah. Kita butuh yang ini coy, yang di atas 500 lah ya, 500-an gitu coy. Ini apa nih? Crab 5. Ini jarang, tapi jarang-jarang ya munculnya ya yang legend gitu. Ya. Susah coy. Yalah, ya sering-sering muncul juga ya, enggak ada yang beli. Iya, enggak ada yang beli. Oke guys, seperti biasa kita ngumpulin uang lagi nih banyak-banyak supaya kita mendapatkan peralatan yang super maksimal coy ya. Oh, di sini ada bisa sistem trade coy. Tapi dia butuh 100.000 koin kalau mau buka. Kita buka gitu. Yes. Oh, kayak gitu. Ya sudah guys, kalau begitu seperti biasa kita kumpulkan lagi uang. Siapa tahu kita dapat pet yang bagus juga ya. Kita upgrade peralatan kita lebih bagus lagi. Let's go. 2 hours later. Nah, uang kita nih sudah 30M coy totalnya. Siap ganti sabit ya. Nih, sabit yang terakhir nih saya pengen pakai nih coy. Di atas ini nih nggak ada lagi. Kita harus rebirth sekali tuh ya. Tuh, kalau ini harus rebirth 2 kali, 3 kali. Yang terakhir tuh yang ini nih. Nih, mana sih? Nih yang 12M ya. Kita langsung beli saja coy. Yes sir, langsung kita upgrade. Berapa bisa dapatnya nih? Kita full upgrade kali ya. Nih, hop. Wih, gila tampungannya berapa nih cuy. Sekali upgrade 6M. 6M lagi. Oke, habis uang saya sisa 1M cuy. Wah, lihat nih, Tan, tuh. Woi, warna ungu. Warna ungu, hitam ungu nih, Wak, tuh lihat. Woi. Hitam ungu begitu. Wak, ini apa nih? Warna emas. Kalau Intan Gaming kamu yang mana nih? Yang kedua. Oh, yang kedua, masih yang kedua. Tidur mulu. Itu tidur mulu sih. Tuh ya. Lihat speednya tuh. Wow. Lihat tuh. Ketinggalan coy. Gila kenceng banget yang terakhir ya. Belum full upgrade loh. Tuh. Oh, gokil. Ini ada pet nih. Susah banget sih nyari-nyari pet ya. Yang bagus-bagus. Ya, beli juga enggak. Enggak, ini yang 500-an maksudnya. Tuh. Kalau yang 5000 yang enggak dibeli lah. Gila, mahal banget. Apalagi 10.000 tadi awal-awal langsung kaget saya cuy. Oh, event tuh event. Event, ntar lagi event. Oh ya, eventnya tuh cuman ini doang cuy. Apa namanya? Munculin kristal gitu ya. Hujan kristal begitu. Jadi kristal kita semakin enak gitu dapatnya. Kita tungguin eventnya dulu cuy. Nah, kayak gini nih eventnya nih tuh. Kejar, sekali dapat 20. Tuh, kejar. Iya, lumayan. Lumayan sih tuh ya.
Bang. Eh, udah habis tuh. Mana lagi? Enggak ada lagi. Ambilin, Pak. Aduh, enggak apa-apa lah, guys. Yang penting kita kaya jadi petani di sini, yang enggak kayak di Pro Kepen tadi gagal panen, coy. Ah, tapi di sini kita akhirnya memanen dengan hasil yang puas tuh ya. Tuh lihat, uang saya sudah 13M lagi auto sultan. Ayo kumpul sini, sini, sini. Oke guys, jadi petualangan kita kayak gitu aja untuk video kali ini ya. BTW, kita akhirnya mendapatkan hasil panen yang lumayan bagus. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.